بسم الله الرحمن الرحيم. Sebegitu. Coba dilatih berhadap-hadapan agar melatih supaya ketebalan huruf-huruf isti'la kita itu tidak disebabkan dengan monyongnya bibir, tapi disebabkan pangkal lidah yang naik ke langit-langit. Kalau masih ada yang monyong, pasangannya boleh ngasih hadiah cutter. Silakan dilatih. Saya contohkan dulu ya. Bareng-bareng. Tato. Tato. Yang monyong. Masa ada yang monyong? Masa ada yang belum bisa mengendalikan bibirnya sendiri? Kago. Tato. Kago. Tato. Kako. Kako. Dado. Dado. Saso. Saso. Haho. Laro. Laro. Jangan ini ruh. Karena gak boleh monyong, tahan. Ruh. Bukan gak boleh monyong, itu bukan berarti harus tahan kan. Ro. Buka. Laro. Laro. Zago. Laro. Jadi gak boleh monyong itu bukan gak boleh mangap. Gak boleh monyong. Kalau mangap gak apa-apa. Ro. Ro. Ho. Jangan enggak. Ya. Bisa pasang-pasangan? Silakan. Baik. Kalau sudah cukup. Masa ada yang belum? Silakan yang belum terusin, yang sudah tenang. Gimana? Masih ada yang kesulitan mengendalikan mulutnya sendiri? Padahal mulut sendiri bukan mulut orang lain itu. Apalagi mengendalikan mulut orang lain. Maka sebelum mengendalikan mulut orang lain, kendalikan dulu mulut sendiri. Ya. Kendalikan dulu mulut sendiri. Dan sekali lagi, ketika tidak boleh monyong, bukan berarti gak boleh mangap sampai ditahan, yang tebal pun ditahan juga. Kako. Kako enggak. Yang tebal biasa saja. Huruf-huruf tebal itu biasa saja dibukanya. Ho. Jangan ha ha terjadi tipis. Ho. Ha ho. Ka ho. La ro. Bukan la ra. Ya, begitu. Huruf ro, perhatikan di sini ada huruf ro. Ro itu isti'la atau istifal? Isti'la atau istifal? Kok tebal sih? Ya kenapa tebal? Kenapa tafkhim? Padahal dia istifal, tapi dia tafkhim. Begini, kalau ro ini disebut istifal, kenapa dia bisa tebal? Coba kita ke huruf kho. Kho kalau kasroh kayak gimana? Tipis atau tebal? Kho istila atau istifal? Ro. Ro kalau kasroh kayak gimana? Tipis atau tebal? Kalau kho kasroh? Tebal. Coba kayak gimana? Ah, kayak sama kayaknya. Jadi ro itu istifal. Kenapa istifal? Karena bisa mengalami ketipisan. Huruf-huruf isti'la haram mengalami ketipisan. Kalau mereka mengalami ketipisan, dipecat dari keisti'laannya. Ya, pecat. Aib huruf-huruf isti'la itu
istifal, tipis, lemah, rendah. Ha, enggak mau. Isti'la itu gagah perkasa. Kha, gha, qa. Ya. Terus kenapa ini kha ketika kasrah kha? Khi. Dia bukan tipis. Tidak boleh disebut tipis. Dia tetap tebal. Tapi tebalnya dalam level terendah. Enggak boleh disebut tipis. Maka dari itu ro masuknya istifal. Kenapa masuknya istifal? Karena ro bisa tipis, dipecat dari isti'la. Walaupun ro lebih banyak tebal atau lebih banyak tipis? Lebih banyak tebal, tapi tetap di istifal. Kenapa? Karena dia bisa tipis. Isti'la enggak boleh tipis. Dan tidak boleh mengatakan saya bisa tipis, enggak boleh. Walaupun khi kok kayak tipis? Ini bukan tipis. Ini ketebalan dalam level terendah. Begitu. Jadi enggak boleh disebut tipis huruf isti'la ya. Hah? Tidak sama dengan. Ya, enggak sama. Khi dengan ri mungkin kedengarannya beda tipis. Atau agak sama, tapi tidak boleh khi disebut tipis ketika kasrah. Kalau ro kasrah tipis. Kalau kho kasrah tebal dalam level terendah. Begitu. Kenapa enggak disebut tipis? Aib buat huruf isti'la disebut tipis. Begitu. Alasan itu, aib buat mereka. Enggak mau mereka sebut tipis. Maunya disebut tebal walaupun dalam level terendah. Begitu. Baik. Ini posisi lidah.